바로 서요. 그리고 언니들이 힘들 때 파이팅을 잘 해줄 수 있을 것 같아요. 만나보고 싶었는데. 아니 나의 얼굴 내가. 박혜민 언니 실제로 보고 싶어요. 만나보고 싶어요. 너무 예쁘고 귀여워요. 언니들이랑 같이 시합 한번 뛰어보기요. 관심 많이 Pantas Megawati disanjung para pemain lawan. Fanya Bukilik akui di depan media Megawati Hangestri mempunyai kelebihan. Gegerkan teman setimnya Red Sprats. Di depan media Bukilik akui Megawati Hangestri hebat luar biasa saat lawan Taiwan. Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 akan dimulai pada tanggal 19 Oktober. Dan akan berlangsung hingga Maret tahun 2025. Dengan total 6 putaran, Megawati Hangestri Pertiwi, pebola voli putri asal Indonesia, akan tampil di musim keduanya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Musim ini, Megawati akan menempati posisi baru sebagai outside hitter, setelah sebelumnya bermain sebagai opposite. Posisi opposite kini akan diisi oleh Fanya Bukilik, pemain yang musim lalu membela Gimcheon Korea Express Waihai Pass. Megawati, yang sebelumnya membawa Jakarta Bin menjadi juara Proliga 2024, optimis bisa membawa Red Sparks tampil lebih baik musim ini. Terutama setelah tim tersebut berhasil mencapai babak playoff pertama kali dalam 7 musim. Alhamdulillah, dengan bekal juara, semoga masih ada euforia untuk bermain lagi di sana. Siapa tahu rezekinya bisa menjadi juara di Liga Voli Korea, ungkap Megawati. Megawati menambahkan bahwa meskipun lama berposisi sebagai opposite sejak 2019, kini ia akan fokus memperbaiki kemampuannya dalam receive. Sesuatu yang jarang ia lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Saya akan berlatih lagi untuk receive, memperbaiki apa yang selama ini kurang, terangnya. Red Sparks akan memulai musim dengan menjamu GS Caltex di Chungmu Gymnasium. Saya berharap musim ini lebih baik dari musim lalu, dan kami bisa terus berkembang hingga meraih gelar juara, papar Megawati dalam video unggahan SBS Sports. Dalam perburuan gelar juara, Megawati dan timnya akan bersaing dengan 7 tim lainnya. Yaitu Hyundai Hillstead, Pink Speeders, GS Caltex, IBK Altos, Express Waihai Pass, dan AI Pepper. Setiap putaran terdiri atas 6 pertandingan, sehingga masing-masing tim akan memainkan total 36 pertandingan selama musim berlangsung. Tim yang memuncaki klasemen pada akhir musim reguler akan langsung menuju ke final. Sementara tim peringkat 2 dan 3 akan bertanding di babak playoff untuk menentukan siapa yang akan menemani tim peringkat pertama di final. Berikut jadwal pertandingan Red Sparks pada putaran pertama Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Tak hanya itu, pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin mengungkapkan omongan jujurnya soal pemain Red Sparks, Megawati Hangestri. Ini menjadi musim kedua Megawati Hangestri bergabung dengan Red Sparks. Sempat absen selama pramusim karena masih bermain untuk Jakarta Bin dan Timnas Voli Indonesia, kini Megawati Hangestri pun sudah bergabung sepenuhnya dengan Red Sparks. Tim pun akan memulai persiapan akhir mereka dengan bertanding di KOVO Cup sebagai ujung dari masa pramusim jelang V-League 2024/2025. Ada beberapa kekecewaan di akhir musim lalu,
tapi menurut saya dengan kami lolos ke babak playoff membantu kami di musim yang baru ini. Kata Ko Hee Jin dikutip dari laman MKS Sports dikutip Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Ko Hee Jin pun masih memiliki beberapa pekerjaan seperti menyatukan chemistry Megawa Ae Hangestri dan pemain asing baru Red Sparks, Fanya Bukilik. Klub memberi kami banyak dukungan dan percaya pada kami. Musim ini komposisi pemainnya juga bagus, dan kami akan berusaha keras, kata Ko Hee Jin. Ko Hee Jin mengakui nasib tim di KOVO Cup bergantung pada kerjasama Megawati Hangestri dan Fanya Bukilik. Saya pikir kejuaraan ini bergantung pada bagaimana kami menggunakan Bukilik dan Mega. Saya menyiapkannya dengan tekun, selangkah demi selangkah, kata Ko Hee Jin. Meski Megawati Hangestri baru bergabung dengan tim, Ko Hee Jin percaya bahwa Mega akan memberikan dampak besar pada tim. Karena Mega agak terlambat bergabung dengan tim, saya rasa kami akan tetap berlatih bersama dan menciptakan kepercayaan diri selama turnamen KOVO Cup maupun V-League nanti, kata Ko Hee Jin. Tak hanya merombak pemain asingnya saja, Ko Hee Jin pun turut merekrut Pyo Seung Ju untuk menggantikan posisi Lee So Yang yang hengkang. Dia mengakui peran Pyo Seung Ju akan menambah kekuatan dari sisi pertahanan bersama dua pemain lainnya seperti Park Hye Min dan Lee Seon Wo. Kekuatan ofensif kami berada di puncak. Saya percaya bahwa kami dapat menantang trofi pramusim dengan keterampilan kami yang telah kami tingkatkan dari musim lalu, kata Ko Hee Jin. Tak hanya itu, Megawati Hangestri merupakan pevoli asli Kabupaten Jember. Dia kini bermain di Liga Korea Selatan. Megawati menjadi pemain asing asal Asia di klub Daejeon. Megawati mendapatkan pujian dari para pelatih di Taiwan karena permainannya cukup menawan. Pelatih Taiwan tidak hanya memuji kualitas teknis Megawati Hangestri yang sebelumnya bermain untuk Jakarta Pertamina Vastron, tetapi juga sifatnya ketika berada di luar lapangan. Dikutip dari Naver, pelatih Taiwan mengatakan bahwa serangan dan blok yang dilakukan Megawati cukup bagus. Selain kualitas permainannya yang bagus, sikapnya juga yang lembut. Tak hanya itu, Megawati Hangestri Pertiwi jadi pemainnya yang paling menyala, dipuja-puji media setempat. Terbaru, Red Sparks juara di Taiwan. Kerennya lagi, Megatron yang merupakan julukan Megawati Hangestri sudah pernah memuncaki top skor Liga Voli Korea. Pemain berusia 24 tahun kelahiran Jember itu pernah mengoleksi